Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview bagaimana mencuci masker scuba Anda. Oke, pertama-tama kita menggunakan dua baskom ini. Yang pertama, baskom yang pertama kita memasukkan sabun dalam baskom ini yang sudah diisi air. Ya, kita ratakan dia baskomnya ini dengan sabun. Ya, yang satunya lagi ini buat ngebilas air, buat ngebilas. Ya, jadi ini saya menggunakan sabun dari baby laundry dari Strike Baby, karena sabun ini sangat bagus ya, dia digunakan buat bayi, dia menggunakan bahan-bahan natural dari tumbuh-tumbuhan, dan ini sabunnya ini dia juga antibakteri ya, antibakteri. Jadi sangat cocok untuk masker kita. Jadi kita menggunakan sabun antibakteri, setelah ini kita akan jemurkan. Jemur di bawah sinar matahari, jadi kita dua kali membunuh kuman-kumannya atau virus-virusnya ya. Jadi kita menggunakan sabun pertama, yang kedua kita menggunakan, kita jemur dia di bawah sinar matahari, mematikan kumannya. Yang ketiga kita menggunakan setrika ya, setrika itu yang panas, jadi nanti kita akan peragakan satu persatu ya. Oke, yang pertama ini kita akan mencuci masker kita ini, scuba masker ini, ke dalam deterjen yang sabun yang saya udah masukin, kita rendam dia, dan jangan lupa menggunakan hand glove, karena hand glove, karena ini kan banyak bakterinya, kita menggunakan hand glove untuk menjaga tubuh kita biar terhindar dari kontaminasi bakteri yang ada pada masker kita ini. Oke. Kita rendam dia selama 30 menit. Biar kuman-kumannya mati semuanya, kita rendam semuanya di sini. Oke. Setelah rendam dia selama 30 menit, ini bisa juga dikucek-kucek ya, karena bahannya ini bahan scuba. Jadi dia nggak masalah, dikucek-kucek. Kalau mau disikat juga boleh, bagi daerah-daerah yang kotor, bisa juga sikat dia, nggak masalah. Kita rendam dia 30 menit. Oke. Setelah kita rendam, selama 30 menit kita rendam dia, biar kuman-kumannya mati semuanya. Terus kita akan membilas dia ya. Oke, ini setelah 30 menit ya. 30 menit, setelah 30 menit kita angkat. Kita masukkan ke air dulu. Setelah ini kita akan bilas dia di air yang mengalir ya. Oke, kita akan bersih air mengalir ya. Kita akan bilas masker kita di air yang mengalir ya. Kita usah dikit-dikit ya, nggak apa-apa nih. Oke, setelah kita bilas, kita akan jemur dia di bawah matahari. Oke. Diperas dikit. Nah, oke. Sekarang kita akan jemur di bawah matahari ya. Ini saya sudah siapkan tempatnya. Jemur di sini ya. Oke. Oke guys, jadi sekarang masker scuba-nya ini sudah kering dan wanginya wangi banget. Wangi kan bau sabunnya tadi itu. Ya, ini aman nih karena sabunnya itu memang buat bayi ya. Cara pakainya, ini yang sebelah atas ya, sebelah atas, yang sebelah bawah ya. Tuh, udah selesai.
Nih, udah wangi, udah bersih. Oke guys, demikian review dari kami, Ratek, mengenai cara membersihkan atau cara mencuci masker scuba. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like. Dan please komen jika Anda ingin bertanya seputar cara membersihkan masker Xiaomi ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.